Halo guys, balik lagi dengan gua. Hari ini gua yang nemenin lu pada untuk review velg-velg terbaru dari kita. Masih fresh banget, masih mantep banget. Yuk, kita nih. Ntar dulu, subscribe ya, jangan lupa di bawah ya. Yuk, ciao. Nah, untuk yang pertama ini nama velgnya Kamikaze. Ini berukuran 15 inci dengan lebar 6,5 dan punya lubang 10. 5x100 5,14. Berwarna semi matte black red line. Jadi di pinggirannya itu warnanya merah ya. Ekeci banget sih kalau di jalan. Nih buat agan-agan yang mau ganti velg tapi nggak mau bor yang keluar-keluar. Nah, ini mantep banget nih. Mantep banget. Ini nggak keluar body. Aman, bannya juga masih nggak bulat. Ini bisa jadi pilihan salah satu agan yang mau ganti velg. Nah, yang kedua, ini nama velgnya NE 6. Berdiameter 16 inci, punya lebar 7 dan berlubang 8. Seperti yang kita tahu, 4x100, 4,14. Dia masuk dalam dua varian warna, black matching face dan silver polish. Nah, ini juga cocok nih Gan, karena lebarnya cuma 7. Jadi aman lah, anti ledak lah pokoknya nih, gak keluar body. Nah ini lagi Gan, oh ini luar biasa sih Gan. Warnanya tuh yang kayak kemarin dibilang, hyper silver, cakep banget. Ini namanya HSR P40, berdiameter 17 inci dan mempunyai lebar 7,5 inci. Nah, 5x112. Ini cocok untuk Mercy, cocok untuk Audi. Mempunyai warna hyper silver dan ini juga salah satu pilihan agan-agan kalau yang mau ganti velg tapi nggak mau keluar body. Elegan look banget, karena ini kalau di jalan tuh eye-catching banget. Warnanya mengkilap-mengkilap gitu ya kan. Nah, yang terakhir, yang keempat ini ada namanya velg NE4. Berdiameter 17 inci, sama juga lebarnya 7,5 juga. 5x112 dan ada juga varian yang untuk mobil-mobil Jepang 8x100 dan 114. 8x100 ya 4x100 dan 414. Masuk dalam dua varian warna, kalau yang untuk mobil Jepangnya yang lubang 8-nya dia masuk black matching face dan semi matte black. Ini juga sama juga. Pokoknya kalau kita untuk mobil-mobil yang berlubang 4 itu banyak banget deh. Kalau yang lubang 5-nya itu untuk sama kayak tadi, Mercedes-Benz dan Audi ya. Sebenarnya lubang 5 ini juga bisa sih dipakein ke mobil Innova, Accord, Serena. Cuman ya memang mesti pakai baut yang lebih kecil ya, tergantung agan-agan mau apa enggak. Dan yang ini salah satu best seller nih. Ini 5x120, ini untuk BMW, mempunyai ukuran 17 inci, lebarnya 7,5. Jadi ini cocok untuk gantiin standarnya agan-agan. Biasa BMW standarnya kan antara 17 inci. Nah, ini yang bisa ngeganti ini kan. Jadi nggak perlu ganti ban, cuman modal ganti velgnya doang. Nah, yang ini NE7 nih. Yang ini NE7 ring 20. Ini lebarnya 8,5. Jadi kalau untuk mobil yang berpisi di 5x114 itu lebar 8,5 itu dia nggak keluar body. Cakep, mantep.
warnanya juga black matching vest, hitam polis kalau Indonesianya. Dia terkesannya elegan, karena palangnya lebih sedikit, makanya jadi sporty. Wah, ini mantep banget Igan. Pokoknya bisa bikin mobil Agan tuh kelihatannya elegan look banget gitu ya. Sekaligus sporty. Karena bisa dipakein cover Brembo dan bisa dipakein baut racing. Oke bro, gimana menurut kalian? Keren nggak? Keren-keren dong tentunya. Coba kalian komen di bawah untuk kita mau tahu pendapat kalian. Nah, kalau kalian pengen velg-velg KSR yang keren-keren dan kece ini, kalian bisa kunjungi toko-toko TKKB terdekat. Dan kalian bisa kunjungi website kita di www.tkbgroupindonesia.com atau kunjungi juga di Instagram kita, TKB Group Indonesia. Atau kalian kalau mau lihat yang lebih banyak lagi pilihan model ya, kalian bisa kunjungi at hsr_wheel. Dan juga jangan lupa di follow ya. Oke, gua Gandhi. Bye!